Guna memastikan pelayanan kesehatan, Komisi 4 DPRD Sumeneb melakukan sidak ke ketiga puskesmas pada hari Rabu 21 September 2022. Sejumlah puskesmas itu ialah Puskesmas Peragaan, Bluto, dan Sarongki. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sumeneb, Rozah Ardika Usar, mengatakan dari ketiga puskesmas itu, pihaknya menemukan kekosongan petugas atau tenaga kesehatan di Puskesmas Sarongki. Rombongan Komisi 4 DPRD Sumeneb itu hanya bertemu dengan Satpam. Dia menceritakan, dari Komisi 4 tiba di Puskesmas Sarongki itu pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Di setiap ruangan tidak menemukan pegawai, sehingga pihaknya tidak mendapatkan penjelasan yang dibutuhkan. Dari temuan itu, Komisi 4 DPRD Sumeneb akan melaporkan terhadap Dinas Kesehatan Sumeneb. Satpam kalau tidak keliru, apa karena ada salah satu yang umroh atau apa, masa harus ditinggalkan puskesmas, artinya bagaimana pelayanan dikatakan baik ketika komisi saja, ketika datang ini tidak ada yang menerima. Taufik Hidayat, Syahid Mujtahidi, KM Mavi Sumeneb melaporkan.